Pemirsa, banyak kisah haru di balik kesuksesan dari para penggawa Timnas U16 saat menjuarai Piala AFF ini. Saat ini kita juga sudah bersama dengan salah satu pemain Timnas U16 yang menjadi gelandang jangkar di permainan Garuda Asia, ada Brilian Aldama yang sudah bergabung. Selamat sore, Brilian. Selamat sore. Sore, Mas. Masih berseri-seri, sepertinya masih euforia ya. Saya ucapkan selamat dulu kepada Timnas U16 bermain sangat cantik dalam permainan terakhir kemarin. Mungkin bisa digambarkan kepada kami apa yang pada saat itu dikatakan oleh pelatih untuk bisa membangkitkan semangat para teman-teman. Partai final. Kecuali pernah bilang ke anak-anak kalau boleh kalah sama tim apapun, tapi tolong jangan sampai kalah sama tim Malaysia, Thailand yang selama ini tim bubuyutan bagi Indonesia. Motivasi dari timnas ini apa sih, Brilian? Motivasinya yang pasti ini supporter di Sidoarjo sangat banyak ya, ribu-ribu orang sampai antri tiket juga, anak-anak sampai sedih juga di kamar itu karena banyak orang yang nggak dapat tiket, makanya orang-orang anak-anak juga pingin mempersembahkan kemenangan ini buat masyarakat Indonesia. Baik, Brilian, tahan dulu, jangan kemana-mana. Kami masih ingin wawancara sama Anda. Tapi kita harus dengarkan dulu kemandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, pemirsa. Kami masih bersama dengan Brilian Aldama, gelandang dari Timnas U16 yang kemarin baru saja memenangkan gelar juara Piala AFF U16 di Sidoarjo. Dan masih bersama kami ya, Brilian. Iya, masih. Brilian, ada satu pertanyaan yang mengganjal mungkin ya bagi publik begitu. Yeah. Saat pertandingan selesai, rekan-rekan semuanya euforia merayakan. Tapi Anda terlihat justru menangis tersedu-sedu di lapangan. Bahkan sampai harus ditenangkan oleh teman-teman Anda di sana. Apa sebenarnya yang dirasakan Anda pada saat itu? Apa yang ada di pikiran Anda pada saat itu? Saya sangat sedih banget, Mas, ya. Soalnya hampir saya ikut turnamen juara itu selalu ditemani sama almarhum mama saya itu. Hampir setiap latihan juga ditemani di pinggir lapangan. Tapi malam kemarin saya mengambil prestasi tapi beliau udah enggak ada. Tapi saya yakin pasti almarhum mama saya pasti ngelihat dari atas. Kapan terakhir almarhumah ibu menemani Brilian pada saat Brilian meraih prestasi mungkin yang sempat almarhumah lihat? Terakhir nggak sempat nggak lihat, tapi masih ada itu waktu timnas meraih juara di tempong plastik di Vietnam. Iya. Lalu biasanya apa yang disampaikan oleh almarhumah ibu kepada Brilian usai melihat Brilian ini bertanding ataupun bermain sepak bola? Mama saya selalu sebelum saya bertanding selalu pesan kepada saya kalau jangan sampai kamu main dengan emosi. Usahakan kamu main jangan sampai mencederai lawan. Itu pesan mama saya kalau sebelum saya main. Brilian, kalau Anda saat ini bisa bicara dengan almarhumah ibu, apa yang ingin Anda sampaikan kepadanya? Ya pasti saya langsung peluk almarhum mama saya. Gak perlu saya ngomong, pasti saya langsung datengin beliau, langsung saya peluk sambil nangis. Yeah. Biasanya momen ketika usai bertanding yang Brilian paling ingat bersama almarhumah ibunda itu apa? Biasanya mama saya selalu nyamperin saya sambil bawa anduk sama minum itu, sambil bawa minuman di Tupperware. Dia selalu bawain dari pinggir lapangan setelah saya bermain. Gitu. Brilian, banyak yang mengkhawatirkan nih. Karena sekarang sudah jadi sorotan media semuanya para pemain timnas U16. Yeah. Banyak yang khawatir fokusnya nanti terdistract. Karena masih ada Piala AFC dan juga kalau bisa masuk ke Piala Dunia U17. Bagaimana cara Anda untuk bisa untuk fokus ya? Untuk fokus dalam bermain bagus selama ini Timnas U16. Saya ya punya pesan juga kepada masyarakat Indonesia, jangan terlalu memuji saya berlebihan. Saya juga pesan kemarin banyak ke media, jangan terlalu kasih kata-kata yang berlebihan ke media supaya saya takutnya kalau pujian itu malah jadi racun bagi saya. Itu. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat untuk Brilian dan teman-teman semua timnas U16 sudah bisa
memberikan gelar juara. Indonesia bangga. Betul ya. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih.